سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه. من صلى الصبح في جماعة siapa yang salat subuh berjamaah فكأنما صلى الليل كله maka dia sama seperti salat sepanjang malam. Man shalla subha fi jama'atin siapa yang salat subuh berjamaah kana fi zimmatillah maka dia sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fi jama'atin siapa yang salat subuh berjamaah thumma qa'ada yadhkurullah selepas itu dia tetap duduk di masjid berzikir dengan Allah hatta tatlu' asy-syamsu sampai terbit matahari thumma yusalli rak'ataini kemudian dia salat sunat dua rakaat salat sunat isyraq kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah dia dapat pahala seperti haji dan umrah tamah 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 sempurna sempurna sempurna. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi hadisnya hadisun hasan. Mudah-mudahan kita istiqamah salat subuh berjamaah. Saya dimaklumkan katanya masjid kita yang cantik dan indah ini setiap subuh memanglah ramai seperti ini. Betul? Insyaallah. Tajuk kita fitnah akhir zaman. Fitnah. Fitnah bahasa Melayu artinya tuduhan tak ada bukti. Tohmah sebenarnya. Fitnah dalam bahasa Arab cuba kita tengok dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnah الذي لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. Takutlah kamu kepada fitnah yang dia tidak akan menimpa kepada kamu yang zalim-zalim saja. Makna fitnah dalam ayat ini bukan fitnah tuduhan tanpa bukti tohmah. Fitnah dalam ayat ini artinya seksa, azab. Lalu kemudian dalam ayat Al-Quran yang lain pula disebutkan Allah Subhanahu wa taala, laisa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Kamu boleh mengqasar salat kalau kamu takut terkena fitnah. Kamu boleh mengqasar salat ketika dalam keadaan musafir, perjalanan panjang, takut disiksa oleh orang kafir musyrik, kamu boleh mengqasar salat supaya jangan terlalu lama berhenti dikejar musuh. Maka yang 4 rakaat boleh kamu buat 2 rakaat. Fitnah di situ maknanya bukan tuduhan tanpa bukti, tapi makna fitnah adalah siksa. Maka tajuk kita fitnah akhir zaman, makna fitnah di sini bukan tuduh. Al fitnatu ashaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Bukan fitnah menuduh tanpa bukti, tapi maknanya adalah siksa. Orang yang terkena siksa itu lebih menyakitkan daripada dibunuh. Sebab bila dia dibunuh, sekali pancung mati, selesai. Tapi bila dia tersiksa, maka amat sangat menyakitkan. Itulah maka kata ayat Al-Quran, Al-fitnatu ashaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, siksa lebih menyakitkan daripada dibunuh. Kalau disuruh pilih, pilih siksa apa pilih bunuh? Dua-dua tak nak. Pilih bunuh, bunuhlah aku. Bila ada orang disiksa, dipotong tangannya, dipotong kakinya, dipotong telinganya, dipotong hidungnya, disuruh pilih, nak mana? Atau potong kepala sekali? Baiklah potong kepala sekali, sebab dia tak merasakan siksa. Supaya kita faham tentang tajuk kita ini. Tajuk kita adalah fitnah akhir zaman. Jadi makna fitnah di sini bukan tuduhan tanpa bukti, tapi makna fitnah adalah siksa-siksa. Akhir zaman. Kalau ada akhir tentu ada awal. Ada setengah kelompok mengatakan dunia ini tiada berawal, tiada berakhir. Kata dia dunia ini qadim, sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dunia ini qadim, tentu ada dua yang qadim, ada dua yang kekal abadi. Maka orang yang mengatakan alam ini kekal, tiada berawal, tiada berakhir, dia sudah syirik. Syirik maknanya mengatakan ada dua yang qadim. Allah tiada berawal, tiada berakhir. Dunia tiada berawal, tiada berakhir. Siapa yang mengatakan alam ini tiada berawal, tiada berakhir, maka dia syirik. Orang yang syirik maka tidak diterima amalnya. La in asyrakta, kalau engkau syirik, la yahbatanna amaluka. Kalau engkau syirik maka seluruh amalmu akan gugur, tak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Al-yauma uhilla lakum at-thayyibat, hari ini dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba uhillul lakum wa ta'amukum uhillul lahum. Sembelihan orang Yahudi, sembelihan orang Nasrani, ahli kitab halal bagi kamu. Bila kita pergi ke Eropa, misal, seumpama kita pergi ke Eropa, sampai di sana kita tiada mendapatkan makanan kambing, kerbau, sapi, sembelihan orang Islam. Dulu kata pensyarah saya masa belajar di Maghribi, kata dia, dia dulu ambil master di UK. Waktu itu susah nak mendapatkan sembelihan orang Islam. Maka dia cari sembelihan orang Yahudi, ada tulisannya di situ kausher. Kausher macam label halal. Tapi bukan punya orang Islam, punya orang Yahudi. Maka dia ambil daging yang ada tulisan kausher ni, dia potong kecil-kecil, dia masak, dia makan. Kami tanya, Syekh, kenapa makan sembelihan orang Yahudi? Sebab dalam Al-Quran dikatakan al-yauma uhilla lakumut thayyibat, hari ini dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum, sembelihan orang Yahudi dan Nasrani halal bagi kamu. Menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i. Hanafi, Maliki, Syafi'i. Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Hanafi, Maliki, Hambali. Sedangkan mazhab Syafi'i tidak. Sebab kata mazhab Syafi'i, mereka kafir. Mereka kafir. Orang kafir tak boleh dimakan sembelihannya. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal masiih ibnu Maryam. Siapa yang mengatakan Al-Masih anak Maryam itu adalah Tuhan, maka dia kafir. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha salisu salasah. Kafirlah orang yang mengatakan Allah itu tiga dalam satu, satu dalam tiga. Itu dalil mazhab Syafi'i mengatakan, kecuali yang datuk-datuk-datuk-datuk nenek-nenek dia dulu yang memang memegang mazhab itu, setelah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka bersyahadat. Tapi mengapa menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali sembelihan mereka boleh dimakan? Karena ada tiga persamaan kita dengan Yahudi dan Nasrani. Pertama, sama-sama percaya kepada Allah. Walaupun Allah dia berbeza, tapi sama-sama percaya bahwa ada Tuhan, ada Allah. Yang kedua, percaya Allah mengirim Nabi. Yahudi percaya kepada Nabi Musa, Nasrani percaya kepada Nabi Isa. Maknanya Allah mengirim Nabi. Yang ketiga, ini yang menjadi tajuk kita subuh ini. Sama-sama percaya bahwa dunia akan berakhir. Yahudi mengatakan dunia akan berakhir, akan kiamat. Nasrani mengatakan dunia pun akan berakhir, hancur, akan kiamat. Bagaimana dengan Islam? Mahwal iman, apa itu iman wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Antu mina billah, percaya kepada Allah, wa malaikatihi, percaya kepada malaikat, wa kutubihi, percaya kepada kitab-kitab, wa rusulihi, percaya kepada rasul-rasul, wal yaumil akhir, percaya bahwa dunia ini akan berakhir, wa tu'mina billah, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, engkau percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. 6. Siapa yang tidak percaya kepada rukun iman yang 6, maka dia tidak lagi diakui sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fitnah akhir zaman. Saya nak menjelaskan tajuk kita subuh ini. Fitnah, terjadi banyaknya siksa-siksa. Akhir zaman, di ujung zaman. Menunjukkan dulu ada awal zaman, sekarang ada akhir zaman. Ada awal masa dunia, kita sekarang sudah berada di ujung dunia. Manakala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, dia melihat dalam perjalanan Isra Mi'raj itu ada seorang perempuan tua yang sedang bersolek. Jadi perempuan tua bersolek ini sudah nampak Nabi sejak masa Isra Mi'raj lagi. Jadi jangan terkejut bila sekarang nampak ada orang tua bersolek. Dah lama dah. Kata Nabi kepada Jibril, "Apa itu wahai Jibril?" Kata Jibril, "Itulah dunia. Dunia sudah tua, tapi dia tetap juga ingin menampakkan dirinya muda. Dunia ini sudah tua, tak lama lagi akan hancur binasa. Idza sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet akan hancur berkeping. Wa idzal biharu fujirat, lautan akan meletup naik ke darat, hancur semuanya. Wa idzal quburu bu'athirat, dan kubur
akan dibangkitkan, semua yang ada di dalam tanah ini akan bangkit. Alimat nafsu ma qaddamat wa akharat. Kenapa tanah ini tidak bergulung? Kenapa tanah ini tidak bergoncang? Kenapa kulit tanah ini tetap stabil? Sebab ada pakunya. Seperti kertas yang ditempel di dinding, datang angin kencang. Manakala angin kencang datang, kertas tak bergoyang sebab ada pakunya. Apa paku tanah ini? Surah An-Naba juzuk 30. Wal jibala autada. Kami jadikan bukit-bukit, gunung-gunung sebagai autada, pasaknya. Kalau kita membuat kemah, ada tiang. Tiang ini bergoncang. Bagaimana supaya tiang ini tidak bergoncang? Pasang pasak-pasak di tepi tiang. Pasak dunia ini adalah bukit-bukit. Kalau kita menengok ada bukit, maka sebenarnya sepertiganya saja yang ada di atas. Bukit yang besar di atas itu sepertiga. Dua per tiga bukit terhunjam, tertanam ke dalam tanah. Wal jibala autada. Tapi sampai masanya nanti, bukit ini akan tercabut. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Wa takunul jibal, bukit-bukit, kal ihni, seperti bulu kambing. Manfush, bulu kambing yang dihembus angin. Hebatnya ayat-ayat Al-Quran itu, Allah memilih kata-kata sesuai dengan keadaan. Sembayang malam berat, nak jaga tidur malam berat. Kata berat bangun malam itu mengucapkannya pun berat. Wa minal laili fatahajjad. Tahajjad berat. Sebagaimana beratnya jaga tengah malam, begitu Allah pilihkan kata yang berat, tahajjad berat. Wa takunul jibalu kal ainil manfush. Wa takunul jibal, bukit-bukit, gunung-gunung yang besar, yang berapi. Kal jibal, kal ihni, seperti bulu kambing. Mafush. Nun berjumpa dengan fa, fa mengeluarkan angin, shin pun menghembuskan angin. Ambil bulu kambing, letakkan di tapak tangan. Kal ihnil mafush. Sebagaimana terbangnya bulu kambing dari tapak tangan yang dihembus angin, begitulah gunung-gunung akan tercabut. Kalau gunung-gunung yang besar, gunung yang dari batu, gunung yang berapi, yang mengeluarkan lahar, itu tercabut dari tanah seperti bulu kambing dihembus angin, bagaimana agaknya kita nanti? Tak tahu entah macam mana. Macam butiran debu-debu, macam butiran tepung yang dihembus angin kencang. Wataran nasa sukara. Selepas gunung-gunung itu tercabut, lalu tanah ini bergoncang, kau lihat manusia macam mabuk. Wataran nasa sukara. Kau pandang manusia macam mabuk. Wa mahum bisukara. Mereka tidak mabuk. Mereka berjalan bergoncang bukan kerana mabuk. Walakin azab Allah syadid. Kerana azab Allah itu amat sangat kuat. Oleh sebab itu dianjurkan membaca tafsir juzuk 30. Syekh Muhammad Abduh, tafsir Al-Munir, tafsir Al-Manar yang ditulis oleh muridnya, dia bagi tazkirah saja, dia tak ada menulis, tapi kemudian muridnya Rashid Ridha menulis, itulah dia tafsir Al-Manar. Dia tidak memulai tafsir dari juzuk 1 Al-Baqarah, tapi dia mulakan juzuk 30. Sebab apa? Sebab mengkaji juzuk 30, amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fi mukhtalifun kalla sa'lamun. Bercerita tentang hari kiamat. Orang kalau sudah bercerita tentang hari kiamat, datang rasa takut, datang rasa cemas, datang rasa khawatir. Kita akan mati, dunia akan binasa, apa yang akan kita bawa? Selepas dia mengkaji juzuk 30, datanglah semangatnya, khusyuklah dia solat. Datang semangatnya beribadah, datang hilang rasa cinta harta, dia akan berwakaf, berinfak, bersedekah. Maka fitnah akhir zaman ini perlu dikaji selalu, supaya kita mendatangkan khusyuk dalam hati, takut dalam hati, ridha menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Fitnah akhir zaman. Hadis yang saya pilih diambil dari kitab Sahih Al-Bukhari. Pendek saja Sahih Al-Bukhari, tapi sebenarnya judul kitab ini panjang. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami. 7. Disebut dia Al-Jami' kerana dia mencakup 3 aspek. Akidah,
ibadah, akhlak. Al-Musnad, kerana hadis-hadisnya bersanad dari Imam Al-Bukhari sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada silsilah. Al-Mukhtasar, kerana dia ringkasan 7275 hadis sahaja. Padahal hadis Nabi banyak, maka dia ringkaskan, dia kecilkan menjadi 7275 hadis. Min umuri Rasulillah, semua perkara-perkara Rasulullah. Wa sunanihi, kebiasaan-kebiasaan Rasulullah. Wa ayyami, hari-hari kehidupan Rasulullah SAW. Disebut Sahih Al-Bukhari. Bukhari bukan nama orang. Bukhari nama kampung. Bukhara, Uzbekistan sekarang. Nama dia Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Bardizbah datuk dia yang kelima mu'alab masuk Islam. Majusi, penyembah api. Dari Persia, Iran sekarang. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah. 16 tahun berkeliling. 16 tahun berkeliling. Makkah, Madinah, Syam, Suriah, Mesir, balik. Barulah kemudian dia menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 16 tahun belajar hadis, baru dia mengajar hadis. Kita sekarang 16 kali masuk. Itu pun ada 2-3 kali tak datang sebab jam. Selepas itu nak mencuba mengajar hadis dan berkata, kalau Bukhari mengajar hadis, aku pun boleh mengajar hadis. Bukhari makan, aku makan. Bukhari minum, aku minum. Bukhari manusia, aku manusia. Bukhari mengajar hadis, aku mengajar hadis. Betul. Tapi Bukhari mengajar hadis dari kepalanya. Kita mengajar hadis dari laptop. Mati laptop, hilang hadis. Oleh sebab itu maka Imam Al-Bukhari, Masya Allah, Tawarakallah. Berapa hafazan hadis Imam Al-Bukhari? 600,000 hadis. 600,000 hadis. Lalu kemudian dari 600,000 hadis, dia buang hadis-hadis dhaif, dia buang hadis-hadis maudhu', akhirnya 300,000 hadis. Dari 300,000 itu dia kecilkan lagi menjadi 7,275 hadis. Itulah yang dikaji oleh umat Islam dari mulai maghribi hinggalah ke semenanjung Melayu. Mudah-mudahan anak cucu kita ada yang menghafaz dan mengajarkan hadis-hadis Sahih Al-Bukhari insyaAllah. Diambil dari kita, diambil dari bab zuhurul fitan. Zuhur, muncul, tampak, datang. Fitan, jamak dari kata fitnah. Fitnah, satu. Dua, fitnatan. Tiga, fitan. Diriwayatkan dari as-sahabi al-jalil, sahabat yang mulia, bernama Abdurrahman. Ayahnya Sakhar, kampungnya Dus. Nama lengkapnya Abdurrahman bin Sakhar ad-Dusi, kerana selalu membawa kucing dipanggil Abu Hurairah. Nabi memanggil dia, Ya Abahir, wahai bapa kucing. Ya Abahir, wahai engkau orang yang selalu membawa kucing. Hatinya lembut, tak sampai hati dia menengok ada kucing tak makan, dia bagi makan. Abu Hurairah radhiyallahu an. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu an? Aku mendengar Nabi SAW bersabda, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu adalah, dalam hadis ini ada 5. Yang pertama, yataqarabuz zaman. Zaman, masa, waktu makin pendek, makin singkat, makin tak terasa. Dulu nampak budak-budak, sekarang sudah jadi mak budak-budak. Dulu nampaknya lama zaman masa ini, sekarang cepat saja. Dari pagi ke petang, petang ke pagi, pagi ke petang, petang ke pagi. Bahkan sekarang ada pula orang yang tak tahu petang, tak tahu pagi. Pagi tidur, petang tidur. Tak terasa saya ini sudah 8 kali datang ke Kuala Lumpur. Awal-awal sekali 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Sudah kali yang ke-7. Saya datang setahun sekali saja, setiap bulan Februari. Bulan Februari datang. Rupanya dah yang ke-7 kali. Bulan Februari. Ini saya bagi tahu supaya kita semua faham. Saya datang bulan Februari, supaya tak datang balik, datang balik, datang balik, datang balik. Sekali datang, dari tarikh 2 hingga 9. Pusing, 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 balik. Rupanya sudah kali ke-7, ke-8 kali. Datang menyampaikan tazkirah. Tak terasa. Dulu saya datang kemari belajar di UKM, tahun 2003. Sekarang sudah 2020. 17 tahun. Tak terasa. Ya taqarabuz zaman.
Tanda-tanda kiamat, fitnah, akhir zaman sudah dekat adalah yataqarabuz zaman, kata Nabi SAW. Waktu tak terasa. Tak terasa. Tak terasa dah engkau dah datang. Tak terasa waktu begitu cepat engkau sudah datang saja nak menagih hutang. Orang berhutang ini pun rupanya tak terasa juga orang datang. Yang memberi pinjaman pula terasa lama betul. Apakah beza antara 5 minit dulu dengan 5 minit sekarang? Sama. Apakah beza antara 24 jam dulu dengan 24 jam zaman Nabi dengan 24 jam zaman sekarang? Sama. Tak ada beza. Mataharinya sama, bulannya sama, buminya sama. Yang berkeliling mengelilingi matahari sama. Apa yang membuat berbeza? Apa yang membuat zaman itu ya taqarabuz zaman? Ada hal-hal yang membuat kita sibuk. Dulu tak ada google.com, dulu tak ada Facebook, dulu tak ada Twitter, dulu tak ada BBM, dulu tak ada Instagram. Sekarang waktu habis. Bila kita tanya orang mana yang lebih lama, 5 minit atau 50 menit, semuanya sepakat mengatakan 50 menit lama, 5 menit kejap. Saya tanya dua kali, pelajar-pelajar, penuntut-penuntut, mana yang lebih lama, 5 minit atau 50 menit? Semuanya berkata 50 menit lebih lama daripada 5 menit. Lepas itu saya balik, mana yang lebih lama, 5 menit menunggu azan maghrib bulan puasa, 50 menit status FB Instagram? Lebih lama 5 menit menunggu azan maghrib. 5 menit menunggu azan maghrib bulan puasa macam-macam mati jam. 50 menit hilang waktu tak terasa. Itu menunjukkan hadis Nabi itu. Saya semakin saya baca hadis Nabi, makin kuat keyakinan saya, makin kuat iman saya, makin hilang keraguan saya bahwa yang berbicara ini bukan manusia biasa, tapi dia dapat wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yataqarabuz zaman, masa begitu cepat berlalu tak terasa. Sebulan seperti sepekan, sepekan seperti sehari, sehari seperti sesaat. Akhirnya kita pun kehilangan waktu habis. Saya Ustaz Abdul Somad, memang zaman ini tak terasa cepat betul. Rasa-rasa kejap-kejap-kejap dah bulan Ramadan, tak terasa baru saja Idul Fitri dah masuk pula lagi. Masya Allah, begitu cepatnya masa berlalu. Maka jangan sampai kita. Saya semakin saya baca hadis ini, semakin kuat keyakinan saya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat keyakinan dan keimanan. Kenapa? Seandainya Nabi berkata zaman nanti di akhir zaman itu semakin cepat, semakin dekat, semakin berlalu tak terasa, tapi kemudian zaman yang kita lalui tak sama seperti yang dikatakan Nabi, mungkin datang juga keraguan dalam hati, betul kah ini? Tapi ternyata 1441 tahun lampau, 1440 tahun yang lalu Nabi mengatakan, dan hari ini terbukti zaman begitu cepat berlalu. Masya Allah, tabarakallah, hari inilah ditemukan internet, hari ini datang television, hari ini datang WhatsApp, hari ini datang yang melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waktu datang sembang-sembang, cerita-cerita, enok tengok ini, update ini, tulis ini, tengok ini, pandang ini, habis waktu berlalu. Padahal waktu inilah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 kali Allah bersumpah demi waktu. Terbit fajar, wal fajri wa layalin ashr, masuk waktu subuh, was subhi idza tanaffas, masuk waktu duha, wad duha wal laili idza saja, masuk waktu siang, wan nahari idza tajalla, masuk waktu asar, wal asri innal insana lafi khusr, masuk waktu malam. 2 kali Allah bersumpah demi waktu malam, wal laili idza saja, walaili idza yaghsha. Kenapa hadis ini yang ustaz bahaskan? Kami nak mendengar hadis tentang dajjal dah lahir atau belum. Dajjal dah hadir. Mana bukti dajjal dah hadir? Kurma bisan tidak lagi berbuah. Bila kurma bisan tidak berbuah, dajjal dah nak datang. Kurma bisan sekarang sudah berkurang, tak berbuah. Lalu kemudian apa lagi? Ain zughar, mata air dari ain zughar sudah kering.
sudah kering. Oleh sebab itu, tapi manakala dulu datang Habib Umar bin Hafiz, saya hadir majelis itu, adalah seorang bertanya, Habib, ya, Imam Mahdi dah lahir atau belum? Saya tengok, Habib menjawab, sepertinya dia macam tak suka pertanyaan. Kata dia, kita tak perlu mencari-cari dia dah lahir atau belum, kampung dia di mana, dia lahir di hospital mana, dia tak perlu. Yang perlu kita siapkan adalah iman dan takwa pengetahuan kita, supaya kita jangan sampai terkecoh, supaya kita boleh membezakan mana hak, mana batil, mana betul, mana salah, mana lurus, mana bengkok, mana hitam, mana putih. Sehingga dengan istiqomahnya kita beribadah ini, kita boleh membezakan mana Al-Masih yang original, yang asli, mana Al-Masih Ad-Dajjal. Makanya tadi sebelum salam kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Membaca, menghafaz 10 ayat di awal surah Al-Kahfi. Siapa yang menghafaz 10 awal ayat? Hadis lain mengatakan 10 akhir. 10 awal, 10 akhir. Elok dua-duanya. Tapi Masya Allah, Tabarakallah. Anak-anak kita yang pakai jubah, pakai sorban putih ini, daripada tahfiz Quran, mereka tidak hanya menghafaz 10 awal, 10 ujung, dari awal sampai ujung dihafaz. 30 juzuk dihafaz. Mudah-mudahan anak-anak kita penghafaz Al-Quran. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Quran wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafaz Al-Quran, ya Allah. Supaya selamat dia daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Tapi saya pilihkan hadis tentang yang lima ini. Dengan lima ini kalau kita amalkan, insyaAllah Allah akan selamatkan kita dari fitnah akhir zaman ini. Yang pertama, manfaatkan waktu, kerana waktu di akhir zaman ini yataqarabuz zaman. Kerana waktu semakin dekat tak terasa, hilang, berlalu. Maka isilah waktu ini dengan ibadah, ibadah, ibadah. Jangan sampai ada waktu yang kosong. Duduk sejenak kosong berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sempat-sempatkan ambil wudu salat duha walau 2 rakaat. Sempat-sempatkan sebelum tidur malam salat witir 3 rakaat, supaya tidur kita sentiasa dalam wudu dan kita sempat salat witir. Andai mati kita malam itu, insyaallah mati dalam keadaan husnul khatimah. Usolli sunnatul witri 3 rakaatin lillahi taala. Nanti malam jaga, tidak witir lagi, hanya tahajud saja. Sempat-sempatkan solat tahajud. Elok amat sangat baik solat wuduk 2 rakaat. Usolli sunnatal wuduk rakaataini lillahi ta'ala. Selepas solat wuduk, solat sunat taubat. Usolli sunnatal taubat rakaataini lillahi ta'ala. Selepas solat sunat taubat, solat sunat hajat. Usolli sunnatal hajat. Selepas itu barulah solat sunat tahajud 8 rakaat. Nak tambah lagi 10, 12, 14, elok tak salah. Karena dia tiada batasan. Adakah sahabat Nabi yang melakukan ini? Ada. Qatadah bin Nu'man dari selepas Isya sampai azan subuh. Imam Ahmad bin Ambal dari selepas Isya sampai azan subuh. Bahkan mereka mengkhatamkan Al-Quran dalam tahajud mereka. Maka bahkan ada imam yang disebut dengan As-Sajjad, kerana banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana akhir zaman ini godaan begitu besar. Dulu orang tengah malam tahajud, jam 2 malam, jam 3 malam dia bangun. Kerana dia membaca hadis sab'atun yudhilluhumullah, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Rajulun, ada seseorang, zakarallah, dia berzikir mengingat Allah, khalian di tengah malam, tak ada manusia. Fafadat aynahu, menetes air mata. Maka yang pertama ini, jangan sampai kita kehilangan waktu, kerana waktu, al-waktu kasaif, waktu ini seperti pedang. Illam taqta'hu qata'aka, kalau tidak kau patahkan dia, kalau kau dapat pedang, patahkan. Sebab kalau tidak kau patahkan, dia yang akan memotong engkau, mematahkan tulang-tulang engkau. Waktu ini kalau tidak kita manfaatkan, kita akan ditanya tentang waktu, kemana saja waktu yang sudah kau pakai. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan diminta tanggungjawab di hadapan Allah. Kemana waktu yang sudah aku bagi dulu engkau pakai? Yang pertama nanti ditanya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki anak Adam tidak akan bergeser, tidak akan beralih dari tempat tegaknya pada hari kiamat. Hatta yus'al, sampai dia disoal, sampai dia ditanya. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Banyak yang akan ditanya nanti.
Tapi Nabi bagi tahu, di antara yang akan ditanya dari sekian banyak nikmat itu, empat. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Umur. Umur kemana engkau habiskan? Hari ini ada anak-anak muda belia umurnya 17 tahun. 17 tahun habis menghafaz Al-Quran. 17 tahun habis iktikaf dalam masjid. 17 tahun habis berzikir, berjubah, bersorban, mengabdikan ilmu, berkhidmat kepada ulama. 17 tahun habis. Tapi ada pula yang dibalik, 71 tahun habis. Rumah, ofis, kopi, rumah, ofis, kopi, rumah, ofis, kopi, batuk mati habis. Apa yang dapat kita bawa menghadap Allah SWT? Yang pertama, yataqarabu zaman. Yang kedua adalah wayang kusul ilmu. Ilmu semakin berkurang. Kalau sudah ilmu berkurang, apa yang bertambah? Jahil. Kalau ilmu bertambah, jahil berkurang. Kalau ilmu berkurang, jahil bertambah. Mana ada orang jahil cakapnya didengar orang? Saya dulu awal-awal membaca hadis ini, wayang kusul ilmu. Ilmu berkurang, jahil bertambah. Rasanya tak mungkin, tak logik, tak masuk akal. Mana ada orang tak berilmu cakap dia didengar? Sekarang baru saya faham. Dulu orang tak berilmu ditinggalkan orang. Sekarang orang tak berilmu asal dia pandai berbicara dia akan didengar orang. Bahkan orang jahil pula punya channel. Apa namanya? Jahil.com. Orang jahil punya channel. Banyak pula follower dia daripada follower kita. Banyak pula viewer dia daripada viewer kita. Sebab apa? Sebab yang menyaksikan tiada berilmu, yang berbicara tiada ilmu. Oleh sebab itu maka kita galakkan menuntut ilmu di majlis-majlis ilmu. Untuk apa Abdul Somad sudah berumur 43 tahun pun masih pergi juga lagi ke Sudan belajar? Apa yang nak dicari ini? Tak lain tak bukan, mudah-mudahan kita termasuk orang yang sampai akhir hidupnya mencari ilmu insyaAllah. Saya datang kemari bukan niat mengajarkan ilmu. Saya datang ke Malaysia tetap niatnya belajar mencari ilmu. Man salaka tariqan, siapa yang melangkahkan kaki melalui suatu jalan. Yaltamisu fihi ilman, siapa yang melalui suatu jalan niatnya untuk mencari ilmu. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an. Allah kalau mencabut ilmu bukan macam mencabut pokok kayu dari tanah. La yantazilul ilmu intizan. Allah tidak mencabut ilmu macam mencabut pokok kayu dari tanah hingga ke akarnya. Tidak. Lalu bagaimana ilmu ini dicabut? Biqabadil ulama. Dengan matinya ulama, maka habislah ilmu. Meninggal Imam Syafi'i, berkurang ilmu. Meninggal Imam Nawawi, berkurang ilmu. Meninggal Imam Fulan, berkurang ilmu. Maka yang hadir adalah al-juhala. Yang lebih menakutkan lagi adalah al-juhala bithawbil ulama. Orang jahil dengan pakaian ulama. Abdul Somad tidak mengatakan dirinya ulama. Saya selalunya membacakan ayat Quran, membacakan hadis Nabi, menyampaikan fatwa ulama. Tak pernah saya berteramah, bertausiah. Menurut saya, siapa saya? Siapa kita? Syafi'i manusia, saya manusia. Syafi'i boleh berfatwa, saya juga boleh berfatwa. Imam Syafi'i berfatwa Al-Quran 30 juzuk dalam kepala dia. Kita juzuk 30 pun kadang-kadang hilang. Imam Syafi'i balik dari masjid ke rumah, dia tutup telinga. Datang orang bertanya, Syafi'i, iya, kenapa engkau tutup telinga? Sebab bila aku dengar dari masjid ke rumah, semua yang aku dengar masuk tu semua aku ingat. Aku takut dia ingat di dalam, maka aku tutup. Kita, yang saya sampaikan tadi pun tak ingat. Oh, Ustaz mengejek kami, enggak. Jangankan yang mendengarkan, yang bercakap pun tak ingat. Nasib baik datang orang Jepun mengingatkan kita. Nah, ini, nama dia Sony. Manusia ini lupa. Oleh sebab itu, maka yang kedua, akhir zaman. Wayang kusul ilmu. Ilmu makin kurang, makin kurang. Maka bersyukur anak-anak yang dimasukkan ke rumah tahfiz. Kalau ada rumah tahfiz di kampung biasa, kalau ada rumah tahfiz di desa, dusun biasa, tapi ada tahfiz di tengah kota besar, Kuala Lumpur, masih ada lagi rumah tahfiz Quran. Siapa yang mewakafkan rumah tahfiz? Siapa yang memberikan beras? Siapa yang memberikan duit?
siapa yang memberikan belanja, siapa yang mengirimkan ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Maka ini semua, mudah-mudahan kita istiqamah semuanya insya Allah. Supaya apa? Supaya lahirlah anak-anak kita yang alim, berilmu. Karena ini makin banyak orang jahil, al-taw bi ghairi ilmin, memberikan tazkirah, fatwa tanpa ilmu, dhalla wa adhalla, dhallu wa adhallu, sesat, menyesatkan. Kalau setakat sesat saja, ini sudahlah sesat, menyesatkan. Na'udzubillah. Masuk yang ketiga. Yang ketiga adalah, wa yanqusul ilmu, setelah habisnya ilmu-ilmu ini semua dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian setelah ilmu dicabut Allah Subhanahu wa taala, wa yulqashuh shuh wa may yuqashuh shin dengan hak kecil, wa may yuqashuh nafsihi fa ulaika humul muflihun, siapa yang selamat daripada sifat shuh itulah orang yang beruntung. Ayyala al-falah, mari kita menuju keberuntungan, kemenangan. Siapa orang yang menang? Selamat daripada sifat syuh. Ada orang menerjemahkan syuh ini pelit, bakhil. Bakhil, ada yang lebih parah daripada bakhil, syuh. Bakhil ini, bakhil tidak ingin memberikan uangnya untuk orang lain. Itu bakhil. Dia ada uang 10 ringgit, uang itu hanya dia makan saja, dia tak mau walaupun setengah sen kepada orang lain. Itu namanya bakhil. Kalau syuh ini, duit dia simpan, duit orang pula dia makan. Nah itu syuh. Jadi lebih parah lagi. Oleh sebab itu, kalau sudah ilmu ini dicabut, orang menjadi jahil, maka datang penyakit syuh yang ketiga. Apa itu syuh? Hubbud dunia, hubbul mal, wa tuhibbul mala hubban jamma, engkau sayang kepada harta, amat sangat sayang. Dia pegang semuanya sampai tak meleleh, tak menetes walaupun satu tetes. Akhirnya mereka inilah pendusta-pendusta agama. Araital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa itu yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka itu yang membiarkan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dia tidak mempedulikan makanan orang miskin. Sebab apa? Bukan sebab tak ada harta, sebab syuh. Kenapa syuh? Sebab tak ada ilmu. Tak ada ilmu tentang akhirat. Dia pegang, dia pegang, dia pegang, dia simpan, mati, habis. Yang dia bawa hanyalah 1, 2, 3 helai kain kafan saja. Itulah mengapa Sultan Turki, Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Abdul Hamid, coba tengok gambar Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Abdul Hamid Turki dulu. Sorban dia besar-besar. Saya dulu terkejut, lama saya tengok, kenapa sorban orang Turki ini besar-besar? Lama-lama saya baca, rupanya sorban orang Turki itu kain kafan. Tuan-tuan, balik dari sini, beli kain kafan 2 meter, ikatkan kepala, bawa semaya, supaya ingat mati. Bolehkah menyiapkan kain kafan? Baca kitab Tambihul Mughtarrin, peringatan bagi orang-orang yang tertipu. Di situ ditunjukkan banyak ulama, bahkan mereka menggali tanah di dalam rumahnya. Malam-malam dia tahajud, selepas tahajud dia duduk di dalam tanah itu supaya terasa bagaimana rasanya mati. Gali tanah 2 meter, masuk ke dalam. Tapi kalau nak buat itu, kita saja dengan Allah. Jangan pula, banyak juga orang sekarang sudah gali tanah masuk ke dalam, streaming pula. Hai guys, nak rasakan mata? Mana boleh terasa. Kita saja masuk ke dalam, rasakan macam mana rasa. Sebab kalau cakap saja, marilah kita ingat mati, takutlah kita pada mati. Kita tak tahu bagaimana rasa mati. Kalau nak merasakan bagaimana rasa mati, nanti kalau ada orang mati meninggal dunia, masuk kita ke dalam, kita sambut jenazah, kita letakkan, kita duduk, rasakan. Ketika Fatimah meninggal, Fatimah emak Sayyidina Ali meninggal, Nabi masuk ke liang lahat. Masuk Nabi ke liang lahat, Nabi berdoa di dalam. Ketika Utsman bin Maz'un meninggal, Nabi masuk ke dalam. Nabi pegang jenazah Utsman bin Maz'un, meleleh air mata Nabi, turun ke misai, turun ke janggutnya, turun menetes sampai ke bawah. Merasakan bagaimana rasanya di dalam. Dulu saya pernah berjumpa dengan seorang pemuda, telinga dia pakai anting subang,
Lalu kemudian saya tengok banyak tato dia. Saya tanya, macam mana cerita awak bertaubat dulu? Mak saya meninggal, Ustaz Abdul Somad. Lepas tu saya tegak di tepi kubur. Macam ada yang menolak saya dari belakang, masuk saya ke dalam. Masuk-masuk itulah terasa sejuk di kaki. Datang rasa takut saya. Nah, makanya kalau ada orang yang sudah kita bagi tazkirah, bagi nasihat tak juga. Nah, nanti ada orang meninggal, bawa dia agak dekat-dekat-dekat-dekat. Nah, senggolkan sedikit, jatuh. Gitu caranya supaya kita terasa mati ini. Supaya apa? Hilangkan penyakit syuh. Cinta harta, takut mati, dan membuat kita menjadi bakhil, pelit. Na'uzubillah. Yang keempat. Watazharul fitan. Ini yang terkait dengan tajuk kita yang keempat. Watazharul fitan. Banyaklah fitnah, seksa. Dulu masa saya kelas 1 madrasah. Madrasah tahun 1990. Berkumpullah kami bersama-sama dengan cikgu. Mengkaji masalah apa? Masalah Bosnia Herzegovina. Mengamuk Slobodan Milosevic. Menghancurkan umat Islam di Bosnia. Sampai ada yang meminta fatwa kepada Syekh Yusuf Al-Qardawi. Bolehkah perempuan yang di... Maaf. Perempuan Bosnia yang dirogol tentara Serbia hamil, bolehkah dia menggugurkan anaknya? Kata Syekh Yusuf Qardawi, tak boleh. Maka dia biarkan saja anak itu lahir dan dia tidak dianggap berdosa kerana ini sudah takdir Allah SWT. Bagaimana mereka dibunuh? Maka makin banyaklah selepas Bosnia datang pula yang terjadi di Rohingya, di Uyghur. Umat Islam berkumpullah presiden-presiden negeri Islam di Kuala Lumpur. Erdogan datang, kumpul semuanya membahas bagaimana nak menolong Muslim Uyghur. Rupanya umat Islam pun tak sanggup nak menolong. Apa yang boleh dilakukan di Uyghur? Berdoalah umat Islam. Rupanya Allah kalau mau menolong, mudah saja. Mudah saja Allah menolong. Tidak datang rudal skat, tidak datang tentera, tidak datang senjata. Cukup datang corona, selesai. Allah Subhanahu wa taala, wa makaru wa makarallah. Mereka membuat tipu daya, Allah balas dengan tipu daya yang lain. Intansurullah, kalau kau tolong, ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kamu terhadap doa orang-orang yang teraniaya. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena di antara dia dengan Allah tak ada hijab sama sekali. Wa yakthurul wa tazharul fitan. Banyaklah fitnah. Yang terakhir, yang kelima, wa yakthurul haraj. Banyak terjadi haraj, kata Nabi. Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, wa mal haraj? Apa haraj itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, al haraj al qatlu. Nanti di akhir zaman itu akan banyak pembunuhan. Dulu pun banyak juga pembunuhan, tapi tak banyak sekarang. Pembunuhan di Palestine sampai sekarang tak berakhir. Pembunuhan Rohingya tak berakhir. Pembunuhan di Uyghur, pembunuhan. Dulu imam-imam masjid, imam salat tarawih dulu di Masjidil Haram. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Falastin. Dulu satu aja. Selepas itu bertambah. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Falastin wa Suriyah. Selepas itu bertambah lagi. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Falastin wa Suriyah wal Yaman. Selepas itu bertambah wa Uyghur wa akhirnya wa fi kulli makan. Semakin bertambah. Oleh sebab itu maka ini di antara fitnah akhir zaman. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Selepas kita kaji hadis ini, apa tujuan kita? Tujuan kita semakin menguatkan keyakinan, banyak-banyak beribadah, nasihatkan anak menantu, sahabat, jiran, tetangga, supaya semakin istiqamah menjalankan syariat, rajin-rajin solat berjamaah, banyak-banyak berzikir, khatamkan Al-Quran, banyak-banyak berinfak, banyak-banyak bersedekah. Andai mati kita, insyaAllah mati dalam keadaan husnul khatimah. Saya dimaklumkan bagi tazkirah 40 minit saja. Tadi saya mulai pukul 7 kurang 10, sekarang sudah 7.32. Corruption 2 minit. Ustaz, ada seorang pakcik datang kepada saya. Dia suruh saya simpan duit dia.
Alhamdulillah. Dia cakap nanti ada masa dia datang ambil. Tapi sampai sekarang sudah 1 tahun Pak Cik itu tak sampai duit dia banyak. Yang saya nak tanya bagaimana saya nak pulangkan duit dia. Sementara saya tak tahu nama dia dan dia ahli keluarga dia di mana. Akan datang, mana tahu datang lagi Pak Cik macam ni juga. Mana tahu macam ini bukan dia, tapi macam ini datang. Tanyalah nama dia, nombor telefon, IC, anak dia. Tapi rasa-rasanya saya dah 43 tahun belum jumpa dengan Pak Cik macam ni lagi. Unik ni Pak Cik. Sebab apa? Ini terkait dengan masalah harta. Wadi'ah. Wadi'ah adalah barang yang kita titipkan, yang kita wasiatkan, yang kita pesankan. Banyak orang masalah harta ini susah. Menguji emas dengan api, menguji manusia dengan harta, dengan uang. Disitulah baru nampak mana kawan, mana lawan, kalau sudah terkait dengan benda, dengan materi, dengan harta, dengan duit, dengan uang. Oleh sebab itu maka tulis, ini barang dah jadi dah. Lalu bagaimana? Kita tak tahu dia di mana. Maka cari ahli warisnya. Ahli waris tak jumpa juga, balikkan kepada masalih ammah. Masalih ammah maknanya yang dipakai umat Islam secara umum. Masjid, hospital, anak yatim, usia emas, fakir miskin, bagikan kepada mereka. Bila kita ada pinjam uang orang, selepas 10-15 tahun kita nak bayar, kita tak tahu dia di mana. Anak cucunya pun sudah tak ada. Awak dah cari dia? Sudah, Ustaz. Kamu dah cari anak menantu dia? Sudah. Di mana kamu cari? Di Google. Mana dapat? Carilah ke kampung dia. Tak dapat juga, maka diberikan kepada masalih ammah. Masalih ammah, kepentingan orang banyak. Kepentingan orang banyak, masjid, hospital, anak yatim, fakir miskin, orang banyak. Bolehkah saya bagi ke tahfiz? Boleh. Sebab tahfiz juga masalih ammah, orang banyak. Saya Fulan bin Fulan. Sekarang sudah terjadi banyak tanda-tanda kiamat kecil. Apakah antara tanda-tanda kiamat besar dan amalan yang boleh? Di antara tanda kiamat besar datangnya Al-Mahdi, datangnya Al-Masih Dajjal, turunnya Isa Al-Masih, keluarnya binatang yang berbicara kepada manusia, terbitnya matahari dari barat, tanda-tanda besar. Kita tidak disuruh mencari-cari, menunggu-nunggu, menengok-nengok. Allah Ta'ala bagi tahu itu, Nabi bagi tahu itu supaya kita siap-siap. Kalau kita dibagi tahu, kamu akan mati. Abdul Somad, kamu akan mati. Bukan saya nak cari-cari bila saya mati. Lalu kemudian saya datang ke dokter. Dokter, tolong cek jantung saya kira-kira tahun berapa saya mati. Bukan. Bila kita dibagi tahu kamu akan mati, maka yang perlu kita siapkan adalah bekal untuk mati. Begitu juga dengan kiamat ini. Dunia akan kiamat. Bukan kita cari tahu bila kiamat akan terjadi. Tapi maknanya kita siapkan bahwa rumah kita yang besar akan hancur. Bahwa kereta kita yang cantik akan hancur. Bahwa kita pun akan hancur dimakan cacing tanah. Maka siapkanlah bekal untuk menghadap hari kiamat. Itu maknanya. Yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu bila hari kiamat. Qul la ya'lamuha illahu. Yang tahu hanya Allah sahaja. Manakala Nabi sedang sampaikan tazkirah, ada seorang bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, bila terjadi hari kiamat? Nabi tak ada jawab. Nabi tanya balik, ma'adat telaha. Nabi tak jawab. Ma'adat telaha. Apa yang kamu siapkan untuk menyambut hari kiamat itu? Apa jawab dia? Hubbullah wa rasul. Hubbullahi wa rasulih. Aku cinta kepada Allah dan Rasulullah. Kata Nabi SAW, cintamu kepada Allah dan Rasulullah SAW sudah menyelamatkanmu. Maka yang perlu dari pertanyaan jamaah kepada Nabi itu menunjukkan apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi hari kiamat. Ustaz Abdul Somad, saya nak bertanya. Kita akan jumpa bulan Rajab dan Sya'ban. Puasa sunat apa saja yang dikerjakan di bulan Rajab dan Sya'ban? Dalam hadis dikatakan salasun mutawaliyatun,
Inna iddata syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Jumlah bulan ada 12. Minha arba'atun hurum. Syukran jazakallahumma khairan ahsanallahu ilaikum. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. 4 bulan haram maknanya 4 bulan mulia kita disuruh beribadah. Ibadah yang paling elok adalah puasa sunat. Apa 4 bulan haram itu? Salasun mutawaliyatun. 3 bulan berterusan. 3 bulan. Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Wa baina Jumada wa Sya'ban. Ada 1 bulan bersendirian. Dia terletak antara bulan Jumada dan Sya'ban. Itulah dia bulan Rajab. Jadi nanti kalau ada orang banyak berpuasa bulan Rajab, apa dalil awak puasa bulan Rajab? Karena bulan haram. Bulan haram bulan mulia. Di bulan mulia paling bagus beramal yang mulia. Apa amal yang mulia? Puasa sunat. Bulan Sya'ban. Nabi paling banyak puasa selepas Ramadan adalah Sya'ban. Jadi kalau kita buat yang paling tinggi adalah Ramadan. Di bawah Ramadan, Sya'ban. Di bawah Sya'ban, bulan haram. Paling tinggi, Ramadan. Di bawah Ramadan, Sya'ban. Di bawah Sya'ban, itulah dia bulan haram. Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab. Nah, inilah puasa-puasa sunat. Sampai-sampai puasa bulan Sya'ban itu, apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Kana Rasulullah SAW yasumu Sya'ban kullahu. Nabi pernah melaksanakan puasa bulan Sya'ban itu kullahu. Tapi bukan tiap-tiap tahun. Bukan maknanya tiap tahun Nabi bulan puasa Sya'ban itu full satu bulan. Tidak. Makna kullahu mu'azamahu. Sebagian besarnya. Makna kullahu pernah satu bulan Sya'ban dia puasa full tapi tidak tiap tahun. Oleh sebab itu banyak-banyak puasa sunat ini elok. Banyak sekarang orang puasa. Tapi bukan lillahi ta'ala. Puasa nawaitu sawma ghadin diet. Niatnya tak kena Allah. Berniat puasa karena Allah dietnya dapat. Berniat diet Allah tak dapat. Oleh sebab itu maka luruskan niat. Innamal a'malu bin niat. Apa doa untuk lembutkan hati seorang lelaki yang kita sayangi? Salat sunat hajat. Usalli sunnatal hajat. Hajatnya apa? Dalam hati. Jangan cakapkan di situ. Usalli sunnatal hajat. Nak lembutkan hati si fulan. Sembayangnya di masjid pula. Dengar kawan sebelah. Siapa kata dia? Dalam hati. Allahu Akbar. Selepas itu di sujud terakhir. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Seorang hamba paling dekat dengan Allah manakala dia bersujud. Di sujud terakhir itulah doakan. Ya Allah, lembutkanlah hati si fulan. Ya muqallibal qulub. Bolehkah kita berdoa menyebut nama? Boleh. Ada hadis Nabi doa menyebut nama? Ada. Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan dua Umar. Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham. Boleh. Nabi ada menyebut nama. Oleh sebab itu maka doa. Pertama, dengan solat hajat. Yang kedua, dengan membaca Yasin. Kata Imam Ibn Katsir, la tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau dibacakan pada perkara yang susah, maka Allah mudahkan. Yasin. Dibacakan pada perkara yang susah, Allah mudahkan. Ada orang yang susah mati, dibacakan Yasin. Cepat dia mati. Yassarahullah. Dimudahkan Allah SWT. Maka dibacakan dia. Selepas membaca surah Yasin itu, membaca doa. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Yasin. Aku memohon kepada engkau dengan kemuliaan surat Yasin ini, tunaikanlah hajatku. Sebutkan apa hajat. Last. Bagaimana tanggapan Ustaz terhadap budak-budak yang dilarang dalam masjid? Budak-budak terbagi dua. Pertama, budak-budak yang mumayyiz. Yang kedua, budak-budak yang sabi, belum sampai mumayyiz. Mumayyiz, belum akil baligh. Tapi boleh membezakan mana baik, mana buruk, mana makanan, mana kotoran. Yang di bawah ini sobi. Setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, itu sobi. Sobi ini tak boleh membezakan. Bila kita suruh dia diam, awal-awal dia kita katakan gini. Diam. Nah, dia pula bagi tahu kita. Nah, ini tak boleh bawa ke masjid. Adapun yang sudah memayis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nah, ini dibawa ke masjid. Budak-budak kecil, dibuatkan sopnya di belakang. Begitu dalam fatwa Syekh Atiyah Saqar dalam fatwa Al-Azhar. Lelaki, khairus sufufir rijal, sebaik-baik sop lelaki di depan.
Selepas itu budak kecil di belakang, baru perempuan. Kenapa budak kecil ini di belakang? Dua alasan. Yang pertama, dia menjadi ijab dinding antara perempuan dengan lelaki. Yang kedua, sebab banyak budak kecil ini yang wuduknya rosak. Sebab apa? Sebab dia belum berkhitan. Maka di ujung kulfah ada najis. Maka kalau dia diletakkan di saf, dia boleh memutus saf. Kenapa masa di Makkah tu banyak budak-budak kecil solat di samping ayahnya? Tak sama budak kecil di sana, budak kecil sini. Budak kecil sana 7 hari khitan. Tempat kita tak tahu di Malaysia. Tempat kami di Sumatera pun beza dengan di Jawa. Di Jawa budak kecil khitan. Kami di Sumatera budak kecil macam cuti sekolah umur 10 tahun baru khitan. Itu pun banyak juga tak khitan. Yang lain khitan dia lari pula. Oleh sebab itu maka yang belum berkhitan itu ada najis di ujung. Atau dia sudah berkhitan tapi wudhu dia tak sempurna. Oleh sebab itu budak-budak kecil dibawa ke masjid. Kalau dia sudah boleh ditegah, boleh membezakan mumayis. Budak kecil ini dibagi 3. Yang pertama sawi. Belum boleh membezakan mana elok, mana tak elok. Selepas itu mumayis. Sudah boleh membezakan mana elok, tak elok. Tapi belum lagi akil balik. Selepas itu amrat. Amrat pakai dal. Amrat maknanya baru saja masuk akil balik. Kalau kita larang budak-budak ni di masjid, kalau ada budak-budak kecil masih berlari-lari, masih menjerit-jerit, bersyukurlah. Maknanya masjid kita 20 tahun akan datang masih tetap ada orang yang sholat berjamaah. Tapi kalau di masjid itu ada budak-budak lagi, yang ada tua-tua saja, alamat kapal akan tenggelam. Sekarang banyak di masjid ini isinya orang-orang yang sudah diintai-intai malaikat maut saja. Na'udzubillah. Alhamdulillah masjid kita semua hadir. Budak-budak kecil pun hadir. Pemuda-pemuda belia pun hadir. InsyaAllah 20 tahun akan datang, masjid ini tetap ramai solat berjamaah. Anak saya pernah ditampar oleh seorang nenek kerana yang sedang solat dia menjerit dan menangis. Oh, mungkin nenek ini darah tinggi. Maka akan datang, jangan letak dia dekat nenek-nenek. Itulah maka saya sebut tadi di belakang. Memang orang-orang tua ni kadang emosional dia tak lagi terkendali menengok. Kadang jangankan menangis, kita menyanyi pun dia tersinggung. Apalagi menangis. Oleh sebab itu maka kita jaga. Ada setengah orang tua memang tak suka menengok budak kecil. Ini budak ni pergi balik. Kalau tak aku mati dia kesipak kata dia. Alhamdulillah. Jadi manusia ini kalau sudah 7 ke bawah, 71 ke atas memang macam-macam akhlak, akal dia sudah dicabut oleh Allah. Mudah-mudahan yang kita inginkan. Makanya ada doa supaya jangan sampai an yuradda ila ardhalil umuri. Jangan sampai aku disampaikan pada usia yang hina. Ada manusia ini usianya hina. Sebab apa usia hina? Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangkan kejadiannya. Sudah sampai pada umur itu berkurang kejadian. Kaki berkurang, mata berkurang, telinga berkurang, dan paling mengkhawatirkan adalah akal pun berkurang. Inilah termasuk ini termasuk akal berkurang. Dia tanpa budak kecil itu sebenarnya umur dia sudah hampir-hampir sama macam budak kecil itu juga. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari pada usia yang hina ini insyaAllah. Di akhir majlis mari kita berdoa kepada Allah supaya kita istiqamah hingga akhir zaman, akhir hayat. Al-Hazihniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Selamatkan kami dari susah hati dan kesulitan. Wa minal ajzi wal kasal. Selamatkan kami dari sifat malas dan lemah. Wal jubni wal bukhul. Selamatkan kami dari sifat penakut dan bakhil. Wa dhala'id-daini wa ghalabatir rijal. Selamatkan kami dari dililit hutang dan dikuasai orang lain. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Selamatkan kami dari ilmu yang tak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha'. Jauhkan kami dari hati yang tak takut dan tak khusyuk. Wa min nafsin la tasma'. Jauhkan kami dari nafsu yang tak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma'. Selamatkan kami dari doa yang tak dikabulkan. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri. Selamatkan kami dari azab kubur. Wa min azabi jahannam. Selamatkan kami dari azab jahannam. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Selamatkan kami dari fitnah hidup dan mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal.
selamatkan kami dari fitnah al-masih ad-dajjal. Allahumma tahhir qulubana, sucikan hati kami. Allahumma ja'alna minat tawabin, jadikan kami orang yang bertaubat. Waja'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati. Waja'alna min ibadika salihin, jadikan kami hamba-hambamu yang salih. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan kau palingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan hidayah kepada kami. Allahumma dzakkirna min huma nasina, buat hati kami ini ingat, jangan sampai lalai kepadamu ya Allah. Ya muqallibal qulub, wa engkau yang membalikkan hati. Sabbit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik wa ala ta'atik, dalam agamamu, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma tsabbitna 'alal imani wal islam, kokohkan kami dalam iman dan Islam. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsanah, jadikan kami orang-orang yang mendengarkan nasihat yang baik lalu merubahnya menjadi amal yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum taqabbal.